Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini, di mana pada malam ini kita bercakap mengenai strategi ataupun pendekatan untuk mengubah jiwa dan rohani anak-anak kita tuan-tuan. Kalau minggu lepas kita telah pun melihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah pemikiran anak-anak. Nah, daripada malam ini kita nak tengok pula macam mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendekatan yang diambil oleh baginda untuk membentuk jiwa rohani anak-anak pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu faham tuan-tuan bahawa jiwa dan rohani ini berkembang sama seperti body kita juga. Semacam mana body membesar, begitulah juga jiwa rohani kita ini tu sama membesar. Sebab itu body kita ini bila dah sampai satu tahap, dia habis dah, dia tak berkembang dah. Sampai pada satu tahap ketinggian kita dah habis dah. Ada satu peringkat umur lah dalam hidup kita ini, makan apa pun tak tinggi dah kita. Makan apa pun tak panjang dah kita. Orang luar panggil tinggi, kita panggil panjang. Itu biasa kita. Kalau budak ni panjang dah. Kita orang kita panggil panjang, orang luar dia panggil tinggi. Sebab itu kataan lonjong tu ada kampung kita seorang je. Negeri lain tak ada lonjong. Kalau kita pergi negeri lain, apa maksud lonjong? Dia tak tahu lonjong tu benda apa, dia tak tahu. Itu kerana lonjong ni mari daripada kata long. Long tu makna panjang. Tidak kata tok. Tok tu makna tinggi lah. Tok. Nak sebut kata lonjong hanya ada di Terengganu saja. Orang negeri lain tak ada. Teralah, cubalah tanya menantu kita tu. Tanyalah, ada tak kata lonjong kapung dia? Tak ada. Kerana orang Terengganu je panggil orang tinggi ni dengan panjang. Jadi body kita tuan-tuan, apabila sampai pada satu tahap, dia habis dah, panjang dia habis dah. Walaupun kita makan kacang panjang pun tak panjang. Tak panjang, walau hari-hari makan kacang panjang tau. Payah panjang, payah tinggi. Tak. Kerana habis dah, geh dia habis dah. Tahap ketinggian dia dah habis. Begitulah tuan-tuan pada body manusia. Tapi roh manusia tidak ada noktah akhir dan penamat dia. Kerana itulah roh manusia ini tuan-tuan, dia sentiasa berkembang. Makna roh manusia ini sentiasa berkembang dia, dan sentiasa kehadapan. Habis tak habis tak bahan tanah. Habis tak habis proses roh berkembang ni, bahan tanah baru habis. Situ habislah dengan kematian, bermakna perkembangan rohani mula berhenti di situ tuan-tuan. Oleh kerana itu rohani ini dia belajar lama. Rohani ini dia belajar lama. Selagi dunia ni ada, lagi dia bernafas, selagi itu dia belajar daripada dunia yang ada ini tuan-tuan. Kerana itu kerohanian ini bukan perkara remeh, kena beri perhatian, terutamanya anak-anak yang masih kecil. Biarlah rohani dan jiwa dia membesar seperti yang sepatutnya tuan-tuan. Jadi banyak di antara kes-kes sakit jiwa bila membesar ini kerana masa kecil tak molek.
Masa kecil tak bagus, bila besar tak tak molek lah. Itu kita telah sebut dulu kisah di Mesir macam mana mak dia disabitkan mengandung masa muda. Ni mak dia tu mengandung dia masa muda, jadi mak dia dihalau daripada rumah kerana mengaibkan orang tua di Mesir. Akhirnya dia ni dibuang di tepi jalan. Tengok kerohanian dia dah mula terganggu daripada kecil lagi. Sejak daripada hari itu dia dengar orang duk keji sama dia. Cakap pang orang wuduh sama. Anak luar ni kok, anak tepi jalan, anak lokang, anak pungut, macam-macam anak lah. Ada anak kucing saja. Mak lain tu orang kata habis ke dia. Bila dia membesar, dia kahwin. Benda-benda yang dia pernah alami ini dia bawa dalam jiwa dia, tuan-tuan. Ni. Tapi orang beli kata merana jiwa ni, jeritan batin hak ni lah orang panggil. Dia bawa benda ni bila dah membesar. Dia kahwin. Dia kahwin dalam pandangan dia pada wanita ni serong daripada awal lagi. Bagi dia wanita ni bawa aib. Semacam mana mak dia orang keji, orang kata teruk-teruk dulu kerana mak dia ni asal-usul dia kena hina, dia jadi aib kerana mak dia lah yang melahirkan dia tanpa melalui jenjang perkahwinan. Tuan-tuan, dia nikah, dia kahwin, dia duduk di tingkat 4 bangunan. Malangnya Allah Ta'ala menguniakan pada dia anak puan 3 orang, laki seorang tak ada. Ni dalam hati hari-hari melihat anak puan ni bawa masalah, bahaya ni. Dia pergi beli ular kobra. Ular tedung lah kobra ni, ular jenis benda kobra. Bukan ular tedung. Tedung ni tu. Beli ular kobra daripada ulu negara Mesir. Wak balik suruh ular catuk kaki anak dia tiga orang ni biar mati belaka. Nak kabar macam mana ni jiwa dalaman yang dibawa daripada kecil. Orang duk hina sama dia, linga dia ni duk dengar bahawa masalah ni mari pada mak dia melahirkan dia dengan keadaan tak ada pok, menyebabkan jiwa dia merana sampai membesar lalu melihat orang puang ni bawa masalah, anak-anak puang ni bawa masalah. Akhirnya ambil kobra tadi patuk kaki anak dia 3 orang, lalu mari penyiasat menyiasat kes kerana dilaporkan mati kerana dipatuk oleh ular tadi, tuan-tuan. Kisah benar ni. Ni kisah benar ni. Kawan berlaku di Mesir dia. Menjadi pengajaran pada kita bagaimana jiwa anak-anak yang masih kecil ni jangan kita azab. Jangan ni banyak kih-kih melibatkan pada penyeksaan bayi. Ni dia akan bawa kepada masa akan datang, tuan-tuan. Tu penyeksaan yang dialami pada masa kecil. Dia lambung selang dalam air, wiobak tidur tu macam-macam, dibiarkan menangis tanpa ada orang yang jaga, tu macam-macam. Setengah tu apa benda lekat kepala dalam kerusi. Tu tengok kepala boleh dia sorong dalam kerusi tadi. Tu pengalaman-pengalaman tersepit dalam hidup. Nak sembuh balik pada Mesir tadi, boleh membuat siasatan mendapati bahawa kematiannya memang ada dengan sebab patukan daripada ular kobra, ular tedung tadi, tuan-tuan. Tapi bagian penyiasatan yang khoh ini mula pergi ke hulu untuk mengetahui perangai kobra ni macam mana. Adakah betul kobra boleh naik tingkat 4? Adakah betul tepat hak dia patuk tu sama keting belaka, tiga-tiga tu keting belaka? Adakah betul kobra hanya bahan orang situ sama? Dia tak bahan di linga ke, bahan di perut ke, tak bahan di tangan ke?
Polis penyiasat. Inspektor turun ke hulu mengambil maklumat daripada orang hulu. Lalu didapati masalah atau kes ini ada keraguan. Pertama sekali kobra tak naik tingkat pak. Tak naik. Ini nak bahan orang, bahan tepi jalan, bahan bawah tanah ni je. Ni bahan pekat atas tanah ni. Dia tak bahan tingkat pak ni. Itu tak sah kobra. Ular getah pun lari dah kita. Capok ular getah malam ni seorang tak ada dah. Pakat lari. Kobra dah. Pertama sekali bahan dia tak ketik, tak patut. Tingkat pak tak naik. Yang kedua, bila dia bahan seorang, dia lari dulu. Dia tak bahan tiga-tiga, lalu dia tak bahan, dia kata. Itu antaranya. Tak tepat bahan tu, tak bahan keting tak mau, dia kata. Ini yang menyebabkan ditangkap ayah dia. Lalu dia buat perbicaraan, akhirnya mengaku di mahkam. Nangis dia. Mengaku bahawa kita ni bukan tak sayang anak. Bukannya kita tak suka anak puan, kita sayang. Tapi dengan sebab cemohan orang ramah daripada kecil, kita tak nak anak-anak kita jadi macam mak kita juga. Nak kau bagaimana jiwa daripada anak-anak ni penting tuan-tuan. Jaga kita kerana jiwa ni dia membesar. Dia membesar daripada hari ke hari. Lagi tak habis napah dia, lagi itulah jiwa tadi membesar. Dan dia mempelajari daripada alam ini sebagai sekolah dia yang luah ini. Ini sekolah dia ni. Alam kita, dunia kita ni ada sekolah bagi jiwa rohani ini tuan-tuan. Jadi apabila kita nak bercakap mengenai pembentukan rohani anak-anak ini, kita nak tiru Nabi SAW. Bagaimana Nabi membentuk jiwa anak-anak zaman dia? Macam mana? Ini yang kita nak bicara dalam 7-8 minggu selepas pada ni, kita nak bawa satu-satu cara yang digunakan oleh sunnah Nabi SAW untuk memberitahu pada ibu bapa kita bahawa skop dan juga sudut rohani dan jiwa ini perlu dibentuk daripada awal. Jangan kita sama sekali abaikan jiwa dan kerohanian anak-anak kita ini tuan-tuan. Untuk malam ini kita lihat pendekatan pertama yang digunakan oleh Nabi SAW ialah bergaul dan bersahabat dengan anak-anak. Ini cara Nabi. Dia nak betul jiwa budak, kena gaul. Kena gaul dengan anak-anak kita. Tak boleh main tutup pintu biar dalam tu. Nak tengok iPad ke, nak tengok internet ke, tengoklah semua ada belaka. WhatsApp dak WhatsApp, berasak ke dak berasak dak kira dah. Yang penting anak dia bebas dengan alatan modem yang menyebabkan dia tak gaul sikit pun dengan anak-anak. Ini bahaya tu. Bahaya tu kerana manusia Tuhan buat dia macamlah dengan haiwan-haiwan sama juga. Dia kena gaul. Kalau tak, rohani dia merana. Merana. Bodoh kita biarkan seorang bila tak cakap dengan orang, bila membesar murung dia. Murung duduk senyap, orang tanya sepatah jawab sepatah. Kadang-kadang tak jawab. Kenapa? Kerana jiwa dia daripada kecil telah pun diseksa tadi tuan-tuan. Oleh kerana itu bila kita melihat kepada Nabi SAW dan para sahabat mereka bergaul. Mereka bersahabat. Kita ni masa kecil je bawa ke sejik. Bila dah naik kalah menengah, tak tahu ke mana dah. Anak ayah ke masjid lagi. Anak tak tahu ke mana. Ini pergaulan tak berapa molek ni. Masa kecil je gaul. Masa besar dah boleh gaul. Nak gaul gua ni ustaz. Kita ni tu dah. Anak kita pesen baru. PSM modern. Tu handset saja 3 butir. Kita nak atau mesej tak tahu dia kata. Tu setengahnya memberi alasan kerana kewujudan alatan-alatan modern dan pemikiran modern menyebabkan tak boleh gaul dengan anak-anak kita tuan-tuan.
Ada yang mengatakan tak kena kita orang janggut gini saing ngebodok bolah gitu. Itu tu dok gi haji 4 kali dah. Ya Allah, mayang dok dah dok. Dok kena mayang budak-budak ni. Tak ada. Dah kata main budak-budak dak apa boleh. Mana tengok budak-budak ni bukan parah kita. Dak boleh masuk budak-budak ni. Tu budak-budak pun tak ambuh kok. Kita bukannya dia nak sangat. Tapi kalau kita dak mula dia tak ambuh dengan kita. Budak-budak muda dia tanya, apa budak saing ngepok mu? Saing apa ngepok kita? Nak boleh jemba ke bandar 3 kali berhenti kecing rumah jalan. Kita tak ada benda-benda sehari tak pacar kecing kali dia kata. Tak? Nak saing apa dengan orang gitu? Ada juga orang muda. Memanglah dia tengah sehat molek. Aduh dah rok. Jalan sepekul. Kita nak laju, nak cepat. Ini yang kita kata bahawa kalau tidak dia Allah dilihat balik benda ini dengan sunnah Nabi kita ini, nescaya kita memandang ringan bersahabat dengan anak-anak ini, tuan-tuan. Jadi persahabatan ini adalah memainkan peranan yang besar, tuan-tuan, untuk memberi kesan pada jiwa anak-anak. Bila kita bersahabat, bermakna kita menjadi cermin dia. Dia tengok kita. Jadi cermin nak tengok ke dia tu, molek ke tak molek dia, dia tiru kita kerana kita orang tua. Jadi kita ni jadi cermin ke dia, dia pun jadi cermin kita. Kita boleh tahu lalu hak dia kurang hak kat mana. Itu penting sahabat. Kalau dia duk main depan komputer, dia tak boleh nak baiki, dia tak boleh nak baiki, tengok lama-lama yang tidak bagus cara nak buat boom macam mana. Ada boleh baiki. Komputer kata jangan tengok. Tak ada. Komputer walaupun hebat, pintar apa pun tak ada lagi komputer tau. Kita tekan tu tengok gambar selok, kaya bahakar tangan. Kalau ada gitu kan bagus. Reka komputer hak jenis kalau mu tengok hak dak pakai bahakar selalu dah. Mu tekan tadi kak. Ya ada bahakar aja sikit tau. Buka lama-lama hak dak sepatu. Lama penggana bermula. Tekan hatu, acu nak seh tu, dak dah terbit lagi bahang dak karung tangan. Baru bagus kalau komputer gitu, baru pintar. Ni apa benda nak belek, nak tengok nampak belaka dak. Ni yang kita kata dunia hari ni. Kalau kita tak bersahabat dengan anak kita, akan mari segala makan anak kita. Kaedahnya begitu saja. Terutama dunia hari ini yang amat perlu mak ayah bersaing. Saing bukannya berlawan, saing ni makna kawan. Perlu mak ayah berkawan. Tuan-tuan tolong beri perhatian pada malam ni, tajuk kita ni tajuk penting. Awak perlu, lebih perlu daripada zaman Nabi lagi. Zaman kita ni mak ayah lebih perlu saing dan kawan bersahabat dan bergaul dengan anak-anak lebih daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, tuan-tuan. Ini supaya kita faham bagaimana anak-anak ini boleh berkawan dengan mak ayah atau dengan orang dewasa. Kita boleh menjadi cermin untuk mereka melihat di mereka melalui kita ni. Bila kita kawan, dia nampak lalu dah. Hak baik macam mana? Cakapan beraluh macam mana, orang panggil beradab macam mana, ni dia boleh tengok lalu cermin macam mana nak pasang pada diri dia supaya dia tu memiliki nilai-nilai yang baik tadi, tuan-tuan. Oleh kerana itulah, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahabat dengan kanak-kanak. Nabi berkawan dengan budak-budak. Dan kita boleh melihat bukannya satu dua hadis terlalu banyak untuk kita bawakan pada malam ini bagaimana Nabi bersahabat dengan kanak-kanak. Antaranya yang pernah kita lihat dulu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersahabat dengan Ibnu Abbas naik di atas keldai. Kita telah pun baca hadis itu. Nabi memesan kepada Ibnu Abbas masa naik keldah,
Ada kata naik unta, lalu berjalan dengan Nabi. Tengok Nabi kawan dengan budak-budak, naik sekali kenderaan dengan Ibnu Abbas. Ini yang dibuat oleh Nabi. Begitu juga yang pernah dibuat dengan sepupu dia Ja'far, dengan sepupu dia Ja'far bin Abi Talib. Kemudian juga yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Anas bin Malik, yang mana membantu Rasulullah di rumah baginda. Nabi berkawan, Nabi melayang Anas ini dalam usia Anas masih kecil lagi. Dan hasil daripadanya kita lihat bagaimana Anas ini menerima banyak pelajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihatkan di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jemu dengan budak-budak. Tak ada jemu dengan budak-budak. Kita dah Allah aku budak-budak ni dah. Mau tinggal sepetang aku rasa dah boleh dah. Sengahnya. Dah orang tinggal mak dia nak pergi ada kerja. Tinggal dengan kita. Allah ambil lah anakmu. Telefon pun perang 5-16 kali. Allah anakmu ni Allah nak kata atu dah atu ni. Api perangnya teruk. Tu mari ambil, mari ambil. Allah, kalau jual kedai aku tak mau beli hak gini. Nak kawal melio, kadang-kadang nakal macam-macam lah. Yang menyebabkan kita jemu dengan budak-budak. Ingat senang dengan budak-budak ni. Sebab itu kalau kita tengok dalam YouTube banyak penyeksaan kanak-kanak kerana kejemu. Kita tengok dalam YouTube banyak yang mana lambung budak, pukul budak, selang dalam air pun ada juga. Setengahnya ugut pun ada juga. Macam-macam kalau kita tengok, utama di luar-luar negara berat lagi. Di luar-luar negara teruk lagi. Dia buat penyeksaan-penyeksaan yang mana boleh menyebabkan menderita jiwa ni bila membesar bila-bila tuan-tuan. Teruk. Setengahnya kalau kita tengok, lemah budak dia nak suruh tidur. Nak suruh tidur pelemah dulu ya ada urut. Bila anggota nak lemah akak mula. Bila dah nak walik mula selang kepala dalam air pula. Ada gelap kawan tu dak gok akak mula. Tadi letih-letih akhir tidur gitu ya bodoh tadi. Tu nak kabo. Mo ayuh cari pitih. Dak kerja. Hari pagi pas ke petang. Anak ni super tak ada pedah apa dah dalam hidup gitu. Ini lemahnya Tuhan buat mo ayuh suruh didik. Tuhan buat mo ayuh dia dak buat anak ni tubik seorang gitu tak ada. Allah Ta'ala tak buat anak ni tubik seorang gitu tak ada. Ya buat ada mak ayah supaya hak ni jaga dan didik. Boleh kita pergi biar. Ini yang kita kata lemahnya pemikiran kita dalam pendidikan anak-anak. Lemahnya kita biar anak tadi dengan orang gaji, dengan pembantu rumah. Balik kot tengok budak adik tidur nangis ngesok-ngesok bunyi. Tanya dah buat apa tadi. Lapor dia. Dah kawan ni nak lemah lele tadi dalam air ni selang ke dia. Oleh kerana mak ayah tidak pernah memikirkan hal-hal sebegini, menyebabkan anak tadi mula membawa tu keadaan diri yang tidak baik tuan-tuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak jemu dan tidak takabur. Nabi tak takabur dia walaupun budak-budak dia kawan. Kita dah. Ni budak-budak duduk belakang sejik, duduk belakang ni. Ni empat orang tua ni. Jangan duduk mari sini. Jangan duduk mari ni. Ni kawasan orang tua je ni. Budak-budak ni kat tandas belakang ni. Kita takabur kita tak membesar dengan budak-budak. Ni tempat hidangan orang tua ni. Budak-budak ni makan dalam pung. Bawah ni. Dia cari makan dalam pung. Budak-budak ni jangan duduk masuk sini. Dia hanya habis kaki. Tengok. Boleh makan kali.
terutama bulan puasa. Anak mari nak njar saja. Ah, dia orang nak buka gini mari nak akan buat serabut korang. Ambak anak-anak ni tubik luar. Ayuh nak buka puasa tu. Supalah puasa setahun dah lapar perut. Nak hari pertama, hari kedua. Ambak anak-anak jangan mari dekat. Oh, tengok anak serupa ke anjing nak makan tulang dah. Bunyi bunyi gitu dah kadang-kadang nak kau. Maruh anak rapat. Dok kacau orang nak buka puasa. Ya dok puasa. Mari nak buka kali dengan orang. Ini macam mana kita nampak jelah diskriminasi. Yang mana memisahkan anak tu daripada orang tua. Dan berlaku benda ni dalam banyak tempat dalam kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan. Banyak. Pergi makan puluk, apa kadang-kadang budak-budak suku. Yang kacau, pergi duduk tempatmu, puak-puak ni, sama dia. Mari ke sejik pun, sama juga. Kadang-kadang, anak-anak dipisahkan. Ke begini, tidak menyumbang. Tidak menyumbang kepada pembentukan dalaman dan jiwa anak-anak tadi, tuan-tuan. Orang putih dan orang Jepun dah lama dah ke depan dalam hal ini. Mereka tak ada hadis Nabi. Orang Jepun mana ada hadis Nabi orang Jepun? Ya, tak ada hadis Nabi orang Jepun, tuan-tuan. Tapi macam mana mereka mendidik anak-anak ni ke depan daripada kita? Jauh Jepun dalam hal ini. Kita dengar Jepun, lipat Jepun je kita tahu. Ya, Jepun jauh dalam hal ini. Orang dia jauh tengok apa Kik Zania. Mung pun tak tahu kenapa Kik Zania mengatakan apa pun tak tahu. Pendidikan yang dibuat untuk mendedahkan anak-anak mengetahui kerja-kerja orang tu buat. Nak padang kebakaran. Kemudian macam mana nak injek obat ke apa. Kemudian lagi dia ajar kerja buat pasukan. Nak tahu Kik Zania. Ada kat kita Kik Zania ni ada. Tapi Jepun antara orang yang awal yang membuat program tadi untuk menjadikan jiwa anak-anak tu besar. Pemikiran otak tu jadi dewasa. Jepun mana ada hadis, mana ada sunnah Nabi. Tapi mereka ni cara mereka buat tu, tindakan dia sesuai. Dia yang kita kata bahawa kadang-kadang orang yang tidak ada Nabi pun tahu cara mendidik anak-anak lebih daripada kita yang ada Nabi ni, yang ada sunnah ni. Tapi didikkan kita tidak tepat dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita, tuan-tuan. Jadi kita nak tengok bagaimana Nabi SAW tidak pernah takabur dengan budak-budak. Tak ada Nabi meninggi diri, tak ada. Mereka budak-budak jangan duduk dekat, lari serabut tunggu. Allah, orang tu nak batuk pun payah. Buat-buat ni duduk mari, duduk keliling tak kadang-kadang. Setengah tu ambak dulu lagi, tambuh budak-budak mari dekat. Bukan senang untuk nak berkawan dengan budak-budak, bukan senang, tuan-tuan. Oleh kerana itulah orang yang menceburkan di dalam bermuamalah dengan anak-anak, tak kiralah taska ke, tadika ke, ataupun pusat asuhan ke, ni bukan sebarang orang ni. Bukan sebarang orang ni. Yang mana mereka ini adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang mana sabar dengan kerana anak-anak. Dan mereka ni minat ada budak-budak. Kalau tak ada minat, tak boleh. Kita ni serabut. Tak minat ke budak-budak. Allah. Aku kalau lah musim cuti ni kau serabut sungguh. Ramah balik 5-6 belah balik. Anak-anak cucu balik 5-6 belah. Aku musim cuti kalau ni baik aku tidur sejik. Daripada aku duduk di rumah serabut kepala. Ramah balik tau. Royah riuh damak. Nak kamu bukan senang seorang-seorang tu kata hok ni nok benda tu, hok ni nok benda ni. Ini kita kata minat dengan kanak-kanak ni. Ni kaya yang ada pada Nabi SAW ni.
Jadi kita nak melihat bagaimana hadis Nabi SAW bergaul dengan anak-anak ini. Antaranya ialah hadis Anas radhiyallahu anhu. Di mana baginda Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril ketika baginda sedang bermain dengan anak-anak di perkampungan Bani Sa'ad. Ketika baginda dengan mak susuan dia Halimah Sa'diyah, Nabi main dengan budak-budak. Dia nak beritahu bagaimana bergaul ni penting. Sama ada dengan orang tua atau budak-budak, pergaulan penting. Ni contoh Nabi bergaul dengan budak-budak pada masa baginda masih kecil lagi, dan mana Jibril merebahkan Nabi SAW dan membelah dada baginda SAW. Ini contoh pergaulan. Kita kata Halimah pun jaga dia, anak-anak susuan pun bergaul dengan Nabi SAW. Kita pindah pada hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Di mana Al-Hakim meriwayatkan bahawa Abdullah ibn Ja'far. Abdullah ibn Ja'far ini Ja'far bin Abi Talib. Mana cucu kepada Abu Talib, Abdullah bin Ja'far ini. Dia anak sepupu Nabi lah. Anak sepupu Nabi. Bahawa Abdullah ibn Ja'far pernah berkata, aku masih ingat lagi dia. Aku masih terbayang lagi bagaimana hari itu aku dengan Qusam bin Abbas. Qusam bin Abbas sepupu Nabi. Dan juga Ubaidullah ibn Abbas. Kami tiga orang hari itu. Ni budak duk cerita macam mana Nabi gaul dengan mereka ni. Dah Nabi tua dah. Nabi dah tua dah ni cerita ni. Nak beritahu bagaimana Nabi membentuk jiwa anak-anak pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut bagaimana Nabi dia tak malu saing dengan budak-budak ni. Dia tak malu. Kita setengah-setengah orang budak-budak muah dia rasmi, aku hai budak-budak dah. Aku orang tua dah apa aku rasmi program dia. Budak-budak munggilah. Tu atau koma-koma sudah moga budak-budak dak. Tu dak kena ngatarah aku ni. Dak kena ngejawatan aku ni. Dak kena lah dengan kehebatan aku ni nak pergi main budak-budak dak lah. Dak. Ini nak beritahu bahawa masalah ni kita ni tak suka budak-budak. Kita tak apa suka budak-budak ni setengah ni. Bukan kau naik bas dengan budak-budak rasa malu je. Aku malu naik budak-budak lah ke dalam bas ni, baik aku turun. Tak mau naik kali dengan budak-budak, tak mau naik tu. Duduk dalam bas tak. Tak apa nak duduk kita. Ni tempat budak-budak ni tak boleh. Kita daripada awal lagi tolak budak-budak dulu lagi. Jadi Nabi SAW dalam hadis riwayatkan oleh Al-Hakim, ini disebut oleh Abdullah ibn Ja'far, katanya saya dan juga Qusam dan Ubaidullah ibn Abbas. Ini kesemuanya ini adalah pak sepupu lah ni. Abdullah ibn Ja'far anak sepupu dengan Qusam dan Ubaidullah. Dia kata nala Abu Izbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dabbah. Kami main budak-budak zaman Nabi main dibiar bergaul semangat berpasukan tu. Mereka tahu untuk bermain dan juga membahagikan masa yang betul tu bersama dengan kawan-kawan. Dia mengajar semangat bersabar, semangat mengalah, semangat hormat menghormati. Dia ajar belakang kita dah beli iPad saya ambil. Duduklah dengan iPad itu dah. Sehari yang duk tengok benda tadi. Pena mata. Nak kabar lama tak lama tengok ke iPad. Tak ada gaul lah tu. Setengah tu tengok ke handset dia ke. Tak cara ke orang dah. Orang tepi tak cara dah. Dah tengok ke dia. Kita tengok anak-anak kita zaman ni.
Oh, tengok kesek dia tu. Allah. Hak kabar. Sukanya pada alat-alat tan tadi. Orang tepi tak kira. Dah tua muda pun. Tak cara dah. Tak main mesej ke dia. Tak mesej ke dia tu. Minat ke dia tu. Linga pula. Boh pula. Hak dengar ni pula. Ya. Linga. Boh ni cocok. Dua tu. Aduh. Pembesar suara ke apa tak tahulah. Dia dengar apa benda tu kan. Tak main dengan alat dia. Ha. Nak kabur. Terutama dalam abah. Dalam kereta api. Hari tu tengok abah dalam kereta api. Kita bawa diri sungguh dia. Nak kabur. Allahu Akbar. Inilah dunia kita. Mana dia tidak membesar dengan sempurna. Tu ada cacat tu cacat. Dalam perasaan dah jadi cacat. Menyebabkan tak boleh. Nak ber... komunikasi dengan orang lain. Jadi tak boleh komunikasi. Duduk dalam bah ke duduk mana duduk tengok. Duduk dalam kereta api duduk tengok tu. Tunggu-tunggu bah apa. Kita lalu pun tidak heran. Lembu lalu pun tidak heran. Tak ada benda bagi dia. Allah. Minatnya dengan alat tu. Lembu kubah lalu pun tak tahu. Tak seorang. Air ni. Kalau kita sebutkan bahawa dah jadi parah dah ni. Paruh ni manusia dalam ketemadunan dia dah jadi paruh dah. Kalau dibiarkan gini nyakit akan timbul ni. Nyakit akan timbul satu masa nanti akan jadi nyakit benda tadi. Nyebabkan manusia dah mula lari daripada manusia. Sini jadi murung. Murung kerana tak boleh nak cakap dengan orang. Dia tak sedar. Dia tak tahu apa jadi murung, jadi masalah, kepala jadi biru, sama apa. Ini dengan khabar ada benda, kadang-kadang dia sendiri tak tahu. Mak itu bilangan pesakit jiwa tahun 2030. Dia katakan meningkat. Berapa peratus tak tahu, cuba balik tengok semula. Ramah benar. 2030 lagi, jaga baik ni dalam sejik-sejik gini ni. Ingat senang, nyakit jiwa. Tahu? Aduh. Ada kacau kan ada apa? Nak kacau kan ada apa ha ada. 2030 lagi ustaz duk ngajar gini. Mari dia ingat ni aiskrim depan ni dah. Makan dak setara mikrofon ni. Orang nak ngajar dak boleh dak. Anak kabar. Ni boleh jadi belaka ni. Nak bagi tahu ni lah ni hasil daripada apa yang kita sebut hari ni. Apa yang kita buat hari ni akan dituar ni. 2030 boleh tengok jumlah orang yang sakit jiwa. Hei banyak menolak. Tak selamat dah hei. Dunia kita tak selamat dah ni. Ni bawa kereta langgar orang. Nak kawal-kawal. Bila kita tidak mengikut kepada proses yang sebenar ni, Tuhan berilah lu cacat dari segi kerohanian yang menyebabkan hidup manusia ini mula sendiri-sendiri hidup yang membawa kepada bencana dalam dunia manusia itu sendiri tuan-tuan. Jadi kata Abdullah bin Ja'far ini aku masih terbayang lagi bagaimana kami tiga orang Qusam bin Abbas dan Abdullah Ubaidullah bin Abbas ini kami bermain bertiga ini tiba-tiba Rasulullah datang di atas satu kenderaan. Nabi mari datang kenderaan keldai lah ni Nabi ni. Nabi kalau dalam Madinah keldai ya. Itu yang Nabi naik. Kalau pergi jauh naik unta. Itu cara Nabi ni. Jadi katanya faqala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada kami bertiga ini dia kata ihmilu hadza ilayya. Nabi kata bawa Abdullah bin Ja'far ni wa ariyatah ni. Lalu Nabi pun membubuh aku di hadapannya. Budak tiga orang. Keldai seekor. Nabi kata wak mari. Nak bubuh budak tu depan dia tengok. Naik sekali kenderaan eh. Naik sekali budak-budak. Tu naik dengan orang tu. Ni yang dibuat oleh Nabi. Bubuh depan. Bubuh Abdullah bin Ja'far. Ayah dia mati syahid ni Ja'far ni. Ni jadi ambil Abdullah ni bubuh depan dia. Ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil budak suruh hulur wa'i akak akak Abdullah bubuh lalu Nabi bubuh
depan. Ni cerita dia, dia ingat lagi ni budak ni macam mana Nabi berkawan dan bersahabat dengan dia, tuan-tuan. Kemudian summa qala li Qusam, kemudian Nabi SAW berkata kepada Qusam pula. Ada budak tiga orang, Abdullah bin Ja'far, Qusam dan Ubaidullah. Nak buh tiga orang atas keldak, rebeh kawan tu tiga orang, buh Nabi pula seorang dia atas tu. Jadi muat untuk dua aje. Mana penumpang muat untuk dua aje. Keldak ni tak ada orang, bahan empat orang. Kita dok atau anak pagi-pagi lima orang. Lima semutur. Lima semutur. Ha. Dah gagal seorang. Depan pula seorang. Tengok. Dua lagi belakang. Lima. Ha. Ada kadang capung ngebining pula seorang. Duduk atas sebeng tau. Nak kata Allah. Lima boleh kita la ilaha illallah. Inilah. Tidak patuh ni. Itulah topi keledar tak pakar. Oh. Signal tak ada. Mungkin bateri tak ada. Oh. Tekan signal tak ada. Tak nampak pun signal tadi. Hong tu tak bunyi langsung. Dah hong kok mana lagi bateri tak ada. Oh. Ngecapur pelak lama tak ada tukar. Oh. Ah, tak main bunyi ceh-ceh sama kadang-kadang. Nak kawal orang. Eh, masalah juga kita ni. Orang buat penguatkuasaan mula susah kita. Dia patut menggagi ni faham sendiri lah. Untuk tu bukan untuk ramah sangat. Bawa depan seorang, belakang seorang sudah lah. Itu yang sepatutnya diberi perhatian juga. Ini. Kadang tak kena muatan tu lebih berat, lebih muatan. Lagi boleh bawa-bawa. Tengok jual kuih pula. Allahnya sakuk ke dia tak nampak. Api tak nampak apa benda. Tak nampak ni sakuk ke dia. Tengok, sakuk di hentak, sakuk di lapu lah. Jual kuih kan. Banyak tu ni sakuk ke dia. Kita tengok dia tak nampak. Orang naik ke dok dalam kampung. Ni masalah juga. Kenderaan kita kadang-kadang kena beri perhatian juga. Jangan siapa penguat kuasa mari cek baru nak berubah. Jangan. Tengok keselamatan kita benda utama. Jadi Nabi ini dia berubah depan dia Abdullah bin Ja'far. Kemudian dia ambil minta bawa Qusam berubah di belakang dia. Padahal kalau ikut kepada Abbas, dia lebih sayang kepada anak dia bernama Ubaidullah. Di sini nampak Nabi dia dah ambil Ubaidullah, dia ambil Qusam. Padahal Ubaidullah Abah pak dara Nabi sayang lebih pada Qusam ni. Itu mana sayang pada Ubaidullah jauh. Nabi ambil dia, ambil Qusam bubuk di belakang. Dia dah ambil hak Abah sayang tu. Mana sini dia dah tengok ke mokpok. Kita tengok hak mokpok sayang waktu kita kecium banyak. Tengok. Oh ni hoye sayang ni bahaya ni kita kena beri pitih banyak kan puluh riah ni. Hoye dak apa sayang itu wisri ya sudah. Tak ada kat kita. Nabi tak. Dia ambil Qusam. Padahal kalau ikut Qusam dengan Ubaidullah, Abah lebih sayang pada Ubaidullah. Tak dia ambil Qusam. Apa sebab Nabi mengambil Qusam ini ditanya oleh anak murid Abdullah bin Ja'far. Dia kata kepada Abdullah bin Ja'far. Dia kata, "Ma fa'ala Qusam?" Apa jadi pada Qusam tadi? Bila dia besarlah. Dia tanya, jawab Abdullah bin Ja'far, "Ustushhida." Dia mati syahid. Dia mati syahid. Apa kata anak murid Abdullah bila mendengar jawapan dia tadi? "Allah wa rasuluhu kana a'lam bi khabarihi." Allah dan Rasul lebih tahu bahawa hak ni mulia, mati syahid akan datang. Karena itu Nabi bubuh sekali atas dia tinggal Ubaidullah. Inilah yang boleh kita lihat di sini tuan-tuan. Bagaimana Nabi bersahabat dengan anak-anak tanpa jemu dan tanpa takabur. Minggu depan kita tengok lagi pada para sahabat bagaimana mereka tu bersahabat dengan anak-anak di zaman mereka. Itu sahaja pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.